السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaupun suasananya agak-agak mendung sedikit, tetapi salam saya mohon dijawab. Kata Rasul, "Assalam ismun min asma'illah." Salam adalah satu nama daripada nama-nama Allah. Ayo, ada berapa nama-nama Allah, nak? 99. Salah satu di antaranya adalah as-salam. Fafsu bainakum, maka seperluaskan olehmu di antara sesama. Awal perkenalan kita diawali dengan salam. Ketika salam saya tidak disambut, berarti Anda tidak mau menerima kehadiran saya. Jauh-jauh saya datang dari simpang ulir. Ketika ku beri salam, cuma dari sisi kanan yang menjawabku. Walaupun saya tidak seganteng di foto, tapi salam saya mohon dijawab. Kukirimkan sekali lagi, mungkin ada sinyal di sana ya. Walaupun bak kaya raya, sinyal handru bak drone, saya yakin sinyal salam dari saya pasti terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah semangat dong dong. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي حديث الأخرى بالعلم حياة الإسلام وبالجهل موت الإسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Ya Allah, jadilah perkumpulan kami pada malam yang berbahagia ini sebagai perkumpulan ataupun jamaah yang Kau rahmati. Sebagaimana kami berkumpul pada tempat yang berbahagia ini sebegini rupa, kumpulkanlah kami bersama kekasihmu junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu ya Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu ungkapan rindu dan selawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'ah. Selamat datang dan selamat berjumpa laksana wajah bidadari aduhai cantiknya pada malam yang berbahagia ini di bawah tenda hijau. Amin. Mudah-mudahan drone bejek sebagai pendamping suami di dalam surga Allah. Amin. Pengenan baca amin. Amin. Amin.
Lan temayang beno wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Itu oi diket tem. Amin tem. Yang terhormat Bapak Busi, yang mulia Tengku Imom, beserta perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada Bapak Musbika yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini, dan kepada seluruh para tamu undangan yang juga telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Satu permintaan dari saya, jangan beranjak dulu sebelum acara selesai, mau enggak? Bin, cocok. Menurut God ceramah apabila audiensnya dan para pendengarnya tidak duluan berbalik deherung atau dengku. Hanagat ceramah nyan awai-awai awai-awai wo. Teman nagan te awai-awai wo didorok nyan harap ya miki awak lah sif ka. Maka malamnya long sebagai undangan yang diundang dari Simpang Ulin, dan dronehnya sebagai tuan rumah muliakan tamu, sekembalinya saya dari sini akan Allah turunkan beribu-ribu rahmat, dan akan turun para malaikat mendoakan kita dan supaya aman, khususnya kampung Kota Blang. Maka menyemawai droneh wo bebecong long awai long dron pekan God ceramah, awai pun ceramah tren ketimbang awak dengar. Nah, kejir mau awai tren malam ini. Pakan awai ini tren dengku, God ceramah. Menyawai drone wo, berarti hana God ceramah lo. Yakinkanlah, berkumpul kita di sini untuk menampakkan akhlak yang baik. Sesungguhnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dengar, bet wawai deh bah, hanatri pegah apa? Menyia paling awai tiga mi dengar, paling trip tiga. Kemudian terima kasih kepada boleh dikatakan ayanda Bapak Hamdani Idris, melalui beliau telah tersambung sinyal ataupun telepon, dan akhirnya saya bisa hadir di atas mimbar yang berbahagia ini. Jadi Bandung-Bandung berkat kerjasama, dan yang teristimewa Rabtuwo kepada para pemuda-pemuda, kalian adalah merupakan generasi bangsa buat masa akan datang. Maju mundurnya agama adalah di tangan kalian. Hari ini kalian pemuda, suatu saat kalian pemimpin. Baiknya negeri ini dan rusaknya negeri ini adalah di tangan para pemuda. Pekan agama enohat mantonggot, karena pemimpin di hari ini pernah dia menjadi muda. Ketika drone uronyo anak muda 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jawabannya Kota Lok Semawe adalah di tangan kalian. God Kota Lok Semawe, hanagat Kota Lok Semawe, khususnya kampung Kota Blang, adalah di tangan para pemuda-pemuda. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena pemuda-pemuda yang gigih berjuang pada masa dulu, Tengku Sik Ditiro, kemudian Tengku Umar,
dan sederetan para pejuang-pejuang dan pemudi Cut Mutia dan Cut Nyakdin dan lain-lain, itulah hasil yang kita dapatkan hari ini. Dan Aceh dikenal di seluruh jagat raya sebagai Serambi Mekah, dan Aceh adalah merupakan tempat tinggalnya para wali Allah. Demang ik dapatkan lagi danyo anak muda orangnya Puhan, jawabannya ada pada kalian semua. Di mana kita menampakkan sesungguhnya marwah Aceh sebagaimana marwah pada masa lalu, ketika kalian berkumpul di dalam majlis ilmu agama, ketika kalian berada di lingkungan pendidikan agama, dan ketika berada di lingkungan persatuan dan kesatuan, maka aturkan barisan kalian. Di mana barisan-barisan yang sangat dianjurkan ketika kalian berada di dalam saf jamaah salat. GPS Gerakan Pemuda Subuh, SMS Syiar Muhibbah Subuh, GPS tempat berkumpulnya para pemuda-pemuda dan para pejuang subuh. Menyehat datim dengan macam mana rumah Allah itu akan ramai. Maka pemuda kubukan kubagi kepada dua boh bahagian. Yang pertama, pemuda-pemuda yang siap untuk memimpin dan menjaga dan mengawal agama Allah. Saya akan mengirim berangkat ke masjid. Hana tu azan dicokmit ke azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar oleh orang alhamdulillah, hidupnya rumah Allah, pergumandangnya suara azan adalah di tangan para pemuda. Ada juga satu bahagian lagi para pemuda yang sibuk dengan kehidupan duniawi. Wate jija ule tiga tinget unun tiga tinget uya. Wate tetenyang pekan ule kah nuk hanak timang tagai. Abu ngan pucak masjid raya Islamic Center gehantan ule long. Pekan baru kenang dua boh bong sabu-sabu. Dan cintanya tetap tepat unun tinget uya. Kemudian buat jipat hidup bak pojok-pojok, wadai kepakat itu kuimu hanya kayak semayang menjak drone itu yang kuimu. Maikah bukan anak aja drone awai mati. Hidup keroy. Nah, teman orang Tuhan wadai yang agak dekat maklum, yang pokoknya syiar buhudib. Nama buat itu boh, alhamdulillah menyayang menterinya kahudib. Menyokot taluk semawe hebat, menyahino nasaboh suboh yang memang pengajian dan suboh-suboh yang lain memang hanya disiarkan, tapi yakin lung kahudi, hudi, cik hudi, man hana hudi urung dengar jaga, wah lapan nanti baru jaga gelo, urung yang jaga kabarang tente hudi pada tu, kan urung dengar jak wong tuji, urung hudi, kah. Ibedah yang muda yang hidup buat aku. Ibedah dan kuimu, ibedah perangkat kampung. Nato adan buat menazah, nato ajak buat berjit, bukan buat ngamu. Nazah itu. Ajak kuahnya kuadah itu yang apa aku. Lego dari pati. Bawa itu. Aku kata buk dong. Mana orang Tuhan? Kamu kan mau 60 tahun. Mana kita kan kengkah nafah di bidang. Kengkah gemutungkan. Gecok bineh mimpar gemar nanti lagi nyolong nanti ada lo mendang yang kemudian Allah 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 dengar dia anak muda ayo putul untuk gitu anak untuk putul dan tak mau doteng dari kamu komplik gak selesai anak muda. Asyhadu an la ilaha illallah. Kak, kemana naik tadi?
duga kakari kuju. Hayya 'alan shalah. Gupin matahna gubena. Nak boleh. Mandiknya cuma radan menang kurung Tuhan ke maklum. Kitanya yang bukan tengku ke salah. Salah? Kalinya tiga kami bertumpuk. Hutang kutung domi. Ini kebedah. Enggak, enggak, enggak bedah. Apa habis selesai kan? Nah ini. Demak bazanda kamadik. Kembali. Kebedah kuimu. Kebedah dengan lain. Pengumuman, pengumuman. Hingga anak muda mumang munok. Punga mumang, punga mumang. Ada bong-bong di gaduh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah tungku pulan bin tungku pulin. Pajang dengku, dengku dengar. Atnya oban. Pekon, wak tegakkan kita dari adan. Kaji aku mau tajit mati. Kaji orang yang tajit, yang nyerba jadi mati. Pakcik yang ke mesapat bak kafe-kafe, mesapat bak waduk, nanti ku mana waduk? Tempat uang meduk-duk. Mesapat bak tempat rekreasi, menghabiskan sisa-sisa umur hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wahai generasi muda. Boleh lagi maaf. Nagu jumbuan tu. Tambah anak tu sudah. Hai, mainnya pedado dong pegah bak drone. Payah takawai Bandung Bandung murid. Kan caboh lingi mandem. Nah, para pendengar anak-anak, nah orang inang, nah anak muda dan nah orang tua dan nah ahli ibadah dan ada orang yang berilmu. Watelung kelaku nanggak yang kegelung, kanak muda anda. Watel mau pegah dalam ilmu yang muda yang kegelung ke orang tua anda. Jadi menang dong. Jadi ibadahnya mari bersama-sama bersifat dan bersikap positif. Itu yang kita harapkan. Nah. Kaulah harapan bangsa. Nyingsingkan lengan baju. Jangan hanya berpangku tangan. Galanglah persatuan. Demi maju ke masa depan, di pundakmu tanggung jawab bangsa, di tanganmu maju mundur negara. Engkau laksana tiang kekuatan yang menyelenggarakan hukumnya bangunan. Dari itu bersatulah. Kemerdekaan wujudkanlah sebagai bunga cita-cita yang menjadi harapan bangsa. Sebagai bunga cita-cita yang menjadi harapan bangsa. Tak mangat dong berdoa di kampung Budablang. Pakar negara. Udeng drone tertib aman topan Pak Adu. Ini udeng duk atau handale, udeng duk atau kurusi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini semuanya dengan kasih sayang Allah. Allah bersifat rahman dan rahim. Allah tidak pernah membeda-bedakan hamba dari segi pangkat dan jabatan. Ketampanan itu bukan nomor satu di hadapan Allah. Tetapi yang termulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat hambanya dari segi rupa, dari segi pangkat dan jabatan. Tetapi yang Allah nilai adalah amalnya dan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenggu gadhin kudungku, tapi doanya rapat dengan bumi Allah, ikhlas dong dalam mudid dong minta ridha Allah. Nya urang mukmin. Tenggu pajero buek tenggu
buatku ramalan sampai-sampai dengku nyangkan mukmin dan kanurung tasyid wallahu alam. Jadi Bandung-Bandung dengan iman dan takwa dan baiknya dengku pada gudang bak kaca iki kaca bak totok tak bertolong punya memang bak lisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hasbi rabbi nah, maka legitanya benahi malet karena hanagat lupa. Tetapi benahi malet ketika getanya tidak pernah sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam yang berbahagia ini memperbaiki akhlak untuk menuju insan yang Islam gawat. Tema mendang gawat. Mari kita rangkum dengan empat hikmah dilahirkan akan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petboh manfaat Allah gublahi Nabi Muhammad. Setidaknya legitanya hana bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaatlah untuk diri kita sendiri. Misal kurang lain hana manfaat, tapi baik kacau lah hudid. Baik kacau lah hudid ketika getanya hana bermanfaat untuk orang lain. At kedera temantang yang kaji. Man kedera depitan, kegak lupetan, jid ke pengasau. Maka kita jangan sampai demikian. Termasuk getanya urang-urang yang memiliki manfaat ataupun hikmah dilahirkan akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya ada empat hikmah. Nyo mantang kita bahas malam ini. Napa ya lelitan? Petbohnya habis mati sampai 2 jam. Kalau memang sanggup kita bahas sampai 4, alhamdulillah. Tak usahakan at 2 boh berselesai malamnya. Yang pertama, simak juga. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada aku utuskan akan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Halo. Nabi Muhammad Allah utuskan untuk seluruh umat manusia. Banyak para nabi-nabi Allah utuskan untuk bangsa Yahudi, untuk satu bangsa yang dikatakan dengan bangsa Yahudi. Maka kelahiran Nabi Muhammad menjadi rahmat lah badan kaya badan ulang pacat janggu apureng berjiwa congcong berjiwa abaleng kakak. Kenapa yang kuno nih? Anda tak tahu tak kau tanya aku anak mik umai. Pasti anak mik kan? Ini yang digati. Lapatat kenyak. Lapatat kaya badan. Ulan pacar. Canggua ampure. Berjiwa acong-cong. Berjiwa ambale. Kakak. Yang kejit temenak banami anak yang purno. Jangkak menyata purno ale. Oh, indah kak. Ba bu tiba dua ini. Yang he de menyata temenak menyamuke nya anak yang purno.
Kan? Maka Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam. Tanda kelahiran Nabi Muhammad, irhas sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Lihna madatum diangkat Nabi Isa talia angkat Nabi Isa tali agama sina di dunia jisma patung dengan berhala iblis dipujaka dengan syaitan. Gelem lahir Nabi Muhammad bak 12 Rabiul Awal padam apoi dinang romajusi. Kemudian apa yang terjadi lagi? Iblis watengti ulangit hans jitli yaklum rahasia karena getuk pintu langit. Maka Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, Nabi Muhammad tidak diutuskan untuk satu kaum, itu harus diingat. Banyak nabi yang diutuskan untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Sampai mereka menganggap kami yang terhebat yang bisa hidup di atas permukaan bumi Allah. Nyan saboh, ungkapan yang keluar daripada lisan orang-orang Yahudi. Mereka jahat. Selain daripada yang beragama dan dengan bangsa Yahudi, semua akan dibantai. Nabi sendiri mereka ingin mencoba membunuh. Tapi Allah di dalam janjinya dan di dalam firman-Nya akan menyelamatkan para utusan-utusannya. Hantanggup, tapi mereka ingin mencoba membunuh Nabi Allah Yusuf. Itik kedih nang punggung mon, tapi Allah menyelamatkan para utusannya. Kemudian Nabi Allah Musa mereka usir. Nabi Allah Isa mereka ingin membunuhnya, tapi Allah menyelamatkan para utusan-utusannya. Jahat enggak orang Yahudi? Jahat. Maka hari ini kita hidup dengan dakwah mereka, menghabiskan waktu dengan dakwah-dakwah mereka, wahai para pemuda-pemuda sekalian.
Lahirnya Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya, kesempurnaan segala nabi-nabi, nabi diutuskan untuk seluruh bangsa, kan untuk sebuah kelompok. Maka menyena lang kampung nung pegah badron pak gesik dan dongko ingung dan perangkat desa. Lam tapoh kampung bek raya, kudablangnya raya. Kudablang raya. Ubeno kampung manteng bek nung pegah raya. Bak tapoh sago jih na tapoh kelompok. Bak sago jih na tapoh kelompok. Sudut sana ada satu kelompok, sudut sini ada satu kelompok. Kamu laki ba Allah. Ya Allah, nebutren guci engkau imum dari langit. Pada contoh. Mitubit kebutren li Allah, nyan imum ngang guci payah pulung lom langit. Pekan, hudib mekelompok. Maka, manusia yang pertama sekali memecahkan yang namanya kekastaan dan kesukuan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pak dalil dan bukti dengku untuk tak pegah itu pegah hana licu untuk tak tak nak hanya harapkan licu dia ada tapi nak sama 20 minit tu maklum lumpur nak bayon temannya tengah pegah teriuh hilang untuk bet minta salah lung minta salah drone pokokan hana ibu dua tegak mana berlang punggung buku hana udeng dakwah Bandung kot. Orang yang imum Bandung kot mantu kadang hampa bacaan kan betul hana mangat ngimunya batin tegelompah payah tanya yang ini hana nyaman tagai dengan darah barunya tanya udah tanya yang kedua pokokan hana nyaman dengan tinamnya hana kata oh didik maka anyaman Bandung-Bandung tanya yang bakdro walau kena bak permasalahan kita tengkang ketika Nabi Muhammad dan pada masa itu umur 25 tahun terjadilah banjir besar di Nanggro Mekah. Bahwa terjadi banjir besar di Nanggro Mekah, jatuhlah batu Hijarul Aswad dari tempat kena u lan ke danau. Red utano dari atih karena banjir dan mereka memiliki kafilah-kafilah ataupun kelompok. Ikhlas kelompok A, saya yang lebih berhak menaiki batu Hijarul Aswad pada tempat yang semula. Ikhlas kelompok lain, long yang lebih hak. Ikhlas kelompok long yang lebih hak. Nah, hai pedang long lebih panjang dengan pedang awak kah? Tapi walaupun tu ada jam pedang long, mahayahi pedang. Yang gigit menyokot taluk semuanya tabangun di atas kelompok. Nyobek harap kota taluk semuanya akan maju. Tak fikir nanya maju lebih menyatakan kelompokkan masyarakat, pemimpin mengkelompokkan masyarakat dan rakyat hidup dalam kan berkelompok, berharap kampung kuda blangnya akan maju. Maka lahirnya fitnah sebagaimana fitnah yang diciptakan oleh kaum jahiliyah pada masa sebelum lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo akhlak yang boleh dapatlah. Tengkang. Jadi bak watenya pegah drohayu Bandung pegah drohayu. Lagi Abu Lahab tu nak. Akai Abu Lahab na bak nayong dong tapi handak lari. Kekuji hilek pilih ke Nabi. Nyang gitu ada Abu Lahab ngan Abu Jahai dua. Lahab Jahai. Kepuji pilih ke Nabi Muhammadnya. Man bekan demang kan ana banyak urusan. Man tho ti yang cocok long lah biji cocok kah hai long urang terpandang dan long urang kaya urang ituri mantabo Arab Abu Lahab man pokan anggap pilih kah sebagai nabi nyai rapo bidang to man ki banci nak ho maka leh do hang pilih dong bangai kah mane gak pilih akai kana betui sebagai dong punya si yang gigi dia kena ketika hana terpilih jangan pernah merusakkan yang namanya program orang yang telah terpilih. Menang mendong. Maka menang enggak pengen. Hari ini Indonesia harus kita jempol. Menang ini. Maka menang. Ya pengen kamu ya hampuli. Hai baiknya bici. Bici bengai. Nah bengai bici. Padahal kedanya orang bengai. Imum bengai. Tak bakal terpilih. Tak pegat ke sebuah kelompok. Benepat deh. J
dia kemaksud ke Tuhan ini menyanyi kalau enggak pah mendengar dalam sikap jahiliah kak awalam kena. Akhirnya lahir pikiran cemerlang lam ule urang tuha jahiliah menau mandang begaduh kamu perang ada udara mandung ketanyo ka bohne de mandung mangki panjara teman so yang awai tamong lam masjid nyang tuh urang nyang yang beik bateh jul aswat. Oh menan jadi bak subuh singa yang tamong pun dalam masjidil haram adalah Muhammad. Semua yang melihat di dalam masjid mata tertuju ke masjid mereka merasa bahagia. Menyanyian yang puik batai hijarul aswad kamu terima dan kamu senang. Dalam diangkat Nabi jadi Rasul umur Nabi 25 tahun bangsa jahiliyah telah bisa menerima kehadiran akhlak Nabi Muhammad. Mengapa kita tidak sanggup menerima akhlaknya? Bukan urangnya sesama Islam tak kuat tak begat berpecah belahan. Berpecah belah. Bukan nak bagi hana berdek kaumnya hana kau hana berdek pahamnya hana berdek. Baik menandai urangnya. Sama-sama kita memperbaiki apa kesalahan diri kita dan jangan sampai saling fitnah dan adu domba. Nyo yang kita harapkan. Kita nyo berdebatnya urang Aceh di pakang. Di pakang. Urang Jawa anak-anak kita Aceh. Iga tanya si kakak Bandung-Bandung perlahan berdiri sebenarnya. Tak berhadapan dengan orang cik biji. Yang penting program ketanya berjalan. Yang kecil ada pegah dan ciptakan Acehnya sebagai jahiliah modern kita tidak pernah percaya. Nah, jadi Pak Matelih yang keng. Kamu senang dengan kehadiran Muhammad untuk menaiki batu Hijr Aswad pada tempat semula. Dan penepati jahiliyah mandang mereka telah menganggap masjid itu adalah tempat yang paling aman. Bahkan katanya urangnya masjidnya tentang tempat permusuhan. Urangnya bejauh lembagah dalam halangan pada masjid. Rata-rata masjid urangnya lang masjid urang melau. Udah gerobot tunggu nagaji nanda juga dan Buddha yang gerubut lang masjid tengku na jabatan ingat na Buddha jabatan ketua BKM mereka Buddha jabatan ketua ibadah mereka Buddha jabatan ketua remaja na gaji lep duro Buddha yang tarubut kami nak nyo belum gerpah rata-rata dia dengar dalam tiga buk sengcong kain kaong ke dia menyalang masjid karena orang melihat di luar masjid berhirian hirian kuiroku pak dadang tak tumpang ke iya kadang pak benih masjid hirian pakai hirian anak muda kata yang melihat yang pakai jadi rata lukia kita orang pegah pihak dan anak air yang dalam muda tapi dalam masjid gosok sana gosok sini bilang ini bilang itu adu domba antara sesama anak hirian padahal kita ahli ibadah tetap agama terawat dan terjaga. Nah, awalam kena masjid adalah satu tempat yang paling aman di atas bumi Allah. Apabila kita hantam pernah tangian tindak dan hantam pernah tindak tinggal masjid artinya hana pernah tindak bak masjid nyan getanyo hanali teleke tempat yang aman. Terjadi tsunami besar di Aceh pada tahun 2003 ya 2004 2004 2000 terjadi musibah banjir ataupun tsunami banyak yang selamat di rumah Allah. Le yang selamat bak rumah Allah. Pekan wate terjadi gempa di Pidijaya banyak masjid yang runtuh. Jawabannya karena kita tidak mau lagi di dalam masjid dan tidak mau lagi menerima kehadiran masjid. Yang Bandung-Bandung nah hikmah yang Allah beri ke kedaya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bahwa telihnya Nabi Muhammad gebedah itulah akhlak dan keagungan seorang Muhammad belum diangkat jadi rasul. Gehamparkan ridak Nabi Muhammad. Wate gelung ridak Nabi Muhammad beliau
tidak mau menaiki yang namanya Hijrul Aswad le tidrok gotnya. Angetin, otot genep putih akhlak yang gak bersama-sama untuk merawat dan menjaga Arab dan Baitullah. Gebedah Nabi Muhammad gebeduk batih Hijrul Aswad, kemudian gehoi kepala-kepala suku ataupun kepala kabilah, tolong pegang pada ujung ridak saya. Berbuah ujung, berbuah sisi empat persegi, dan akhirnya angkat biar saya letakkan pada tempat semula. Yang kedua, ugekannya Nabi Muhammad. Pada hari ini tidak ada yang namanya kesukuan dan kekastaan, tidak ada yang namanya pangkat dan jabatan. Tapi kita hari ini bersama-sama merawat dan menjaga bangsa Arab supaya bangsa kita megah dan masyhur di seluruh dunia. Nah Nabi Muhammad, nah hebat akhlak Muhammad, hebat nyok akhlak Nabi Muhammad. Maka pemimpin yang baik ketika dia memberi hak kepada orang lain menurut porsinya masing-masing. Haik dah kerja gerak menemadu mabih tu menyambunan yuk ilung dibaca Quran ketika dana paham kata-kata tamudat mibaklum gelak-gok telawat badan mibaklum pedata mibaklum doa mibaklum puhana urung lain minadi pernah dikutah belah. Nah, tapi hendaknya mengkaderkan generasi. Pengkaderan generasi itu adalah merupakan kesuksesan yang akan kita dapatkan. Maka harapan dengan memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, mari kita mencontohkan akhlak yang baik pada diri Nabi Muhammad. Kesimpulan yang pertama, Nabi Muhammad tidak diutuskan untuk satu kaum, tetapi Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh bangsa supaya kita ini saling bersama-sama bahu-membahu merawat dan menjaga akan agama Islam. Itu makna rahmatan lil alamin. Senang madungka bicara masalah maulid tengku memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad boleh. Hana maka Allah menurut hubung bedanya atau bedawa waknya sampai putuh silaturahmi nyo yang tak harapkan li katanya bersama-sama kahanjit li udung nyo hana maka Allah atar katanya jangan paksakan paham kami dan kita jangan memaksakan pemahaman orang lain. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Perpecah belahan umat dan kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang jahiliyah ataupun oleh orang-orang non-muslim. Mereka bertepuk tangan dan akhirnya mereka merasa senang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, yang ini nanti baru tak goyang mendengar. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu tauladan yang baik. Ibu, bapak, lahirnya akhlak yang sempurna, akhlakul karimah, ketika kita memiliki ilmu agama yang benar. Menyahana ilmu baik pegah akhlak ilung God. Nah, cik yang kamanyang dijak ikula, yang manyang dijak buat, tapi akhlak hana God. Payah tanyang bak drok, pokon dron hana God akhlak ilung. Buat betul ikhlak dijak buat, ataupun dijak buatnya nabi dapet. Ataupun nejak kuliah, ataupun nejak kuliah sampai S3, niat mencapai, ataupun benamun. Belajar untuk memperbaiki akhlak kita. Untuk menuju mukmin yang sempurna ketika kita memiliki ilmu yang benar. Pak, kemana riwayat tengku? Perbedaan orang abid dengan ahli ibadah. Yang dengar ceritanya. Pada masa Bani Israel, ahli ibadah gitu mahyang ahli ibadahnya sampai katruh 50 tahun. Pat ketemayang dengku di atas pucuk gunung. Mai ada pucuk ireng dengku di atas gunung. Bayang bayang gunung cincu. Enggak. Jadi pak waktu di ibadah 50 tahun ka urang Bani Israel panjang-panjang umur.
50 tahun kaki ibadah rindu dengan suasana kota. Ada surang beribadah hideh di Gunung Bang ataupun di Gunung Gerudung. Kemudian rindu dengan suasana Lok Semawe, gedran Lok Semawe. Pandetran Lok Semawe gengin keadaan urang cukup kalang kabut sibuk dadah. Alinyan dilewat tidak urang agak yang be cukup bing. Bing dah be. Wate kiang be nya ngedok di hidup. Tak kiang be pegangnya. Nanti. Gede juga jangan juga deh. Iblis likut kai dua. Nyan, inan pun kuno perusak ibadah diambil. Iblis hidup, urusan iblis mulu-mulu mereka. Ngiang lagi kesalahan kau buka lihat tak iblis. Nah, jadi ibu tahu ada iblis. Seraya memberi salam dan iblisnya di perupa tidak urang abid, tidak urang agam yang abid si ahli ibadah. Banji putra iblis ketok bawa bawa. Assalamualaikum. Dekejil ini orang ambil. Waalaikumsalam. Dekat yang dia terawal. Teman iblis dia bisa lium. Dia bisa lium iblis. Mi, ayah. Iblis kan. Lang Quran, Qurannya dia tiap hari. Iblisnya ahli ibadah. Dan pernah tinggalin juga. Salim dia baca. Yang kijir menyuntuk tiap iblis kan kata mulai la ilaha illallah adapun bismillahirrahmanirrahim katulih bak pintu rumah kena yang menyatulih hana tak baca awai lawa iblis kamu nak rumah daripada kita yang berdeh tulih ayat kursi wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu wa rahmanur rahim. Ini ayat ribu dinar, ini surah Yasin, ini Al-Muluk. Lam rumah menulis ayat Quran. Ejik damong iblis tengguk je. Tapi menyakat damong lam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertuh iblis hajik damong. Yang kijit baca untuk jid hagai. Yang berleh juga membaca untuk jid hagai tangin. Tapi yang boleh bacaan kita yo tulisan tertulis untuk kata puan mendeng akan dah bacaan tu yang menang mana. Ingin lam temayang nama teruk puan nama teruk jalan temayang tidak pun nak kamera ayuh ke teh pakai nyo ayuh kaku menyelung berdo hanya dunia teh mati apa ilung Musmulyadi penyanyi keroncong. Abang Ilung pun datang punya benda panggung. Tahu wajah pun lempat. Apa yang ini orang penjaranya? Aku mana orang buah ini? Tengah. Itu kata yang. Iblis. Tengah. Iblis itu dia bisa membaca. Ketika bisa memberi salam dan bisa membaca ayat Al-Quran. Pajak iblisnya ia itu ketanya dan jitu berdoa. Ketika ketanya tak baca. Wateh urung kena sakratul mawon naga'a kepula. Yang buka yang tak berlaku boleh ketanya urung yang bermanfaat sesuatu yang tak bacanya. La ilaha illallah. Berayunya daripada tabarakalladzi biyadihil mulk arrahmanu 'allamal qur'an yasin wal qur'anil hakim wadduha wal laili idza saja sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada. Nyen dong pegang mak drone hana faedah le ke si mati urang yang kena segerak mawat hana faedah le kuda yang faedah ke urang yang kena sakratul mawat talkinkan dia ingatkan dia bacakan dia la ilaha illallah hana beraya lain beraya bacaan Quran yang tak baca ketimbang la ilaha illallah kan menang. Tak baca la ilaha illallah yang bermanfaat bagi si mati. Kemantang yang mendumaikan dalam la ilaha illallah wa tesikrib mawat dah halal jannah.
Mek raya ane kan Yasin wal Qur'anil Hakim. La ila pada kan la wal Qur'an kun kun Allah li wal Qur'anil Hakim. Bukan. Raya lain tu ketimbang tahlil. Kalinya tampoh lagi tanya alih kuleta alih pat merumpok surah kanan ke depan. Wata kena tanong manyet. Jak kena mandu masapa kampung. Yang merumpok dengan manyet. Yang merumpok manyet. Buka jenazah. Cium. Nak pernah hidup. Mbak doktor gua. Nak maaf dasar dong lah hebatin dunia dah akhirat gua. Baik mati lah kaya maaf. Wata hudin buka betul. Hai. Sobrak daw sautang dan daw saupang. Sobrak. Daw saupang kan. Daw saupat jeta bayir jeta leke ma'ah ba ahli waris. Menya daw sautang menya utang jeta bayir ba ahli waris. Sobrak daw saupat dan daw sautang. Itanya tapi terpegah utang. Tapi upat lebih rayuk daw saupat. Payah tak leke ma'ah mati-mati. Hanji ku maaf li ahli waris. Yang tak pegah biji. Oh, gawat tak tahu. Takut nipu maaf dari sandung dari batin dunia akhirat. Kali. Ijak long nipu maaf dari sandung dari batin dunia akhirat. Ijak long kapur. Nepreh long mak boleh titi. Sampai tu bak ketiblah hai bikili. Minyak katu kong datang. Misu itu oi manyek. Nipu maaf dari sandung dari batin dunia akhirat. Iblik manyek. Jun. Pada jam. Kerja jenilah bertuh dah grup. Hai kepuluh belum. Itu kot manyi kau beli belum. Lah mati manyi makan gitu. Oh. Enggak. Menyanyian putar cik kita nyo yang tak baca. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kenapa yang cium dia? Prih. Cium manyi takik. Manyi baby takik. Takik kecium. Yang gerak anak keturut lah. Oh. Adik putar cik jenak pan merumpok ini. Pak Dutu Serakal Mustafid. Kena sebab buka perih je mun. Nak perih lu mak dua apa? Kena bubut dalam syurga kajianlah. Bitu hoi, kena bubut dalam neraka. Ngedim. Jampin. Ada you ada kongkong. Yang kijit ku yang tak berlaku berdasarkan pengetahuan ilmu agama. Kang tahu kepada si Abid lamuno. Kemudian si Abidnya ibisik le iblis. Ayah Abid, kepua kata hidung lewat uragam muna kiyang datang, ayah jom, tak berat kiyang. Ayah bagainya, yang kan anak Adam, makhluk Allah, ayah bagainya bayang. Teman kibansin, bek tuk hidung, kata dia kerja gede. Yang ubena ibadah yang kapukut dia tu muna, bandung-bandung alih dan sirna ibadahkah ayah Abid. Tahu tak Abidnya untuk sahabat. Oh menang. Mengibang cara teman. Nah cara untuk taubat. Nah syaratnya, syaratnya yang pertama tubuh ilallahi taubatan nasuha. Nyan pun cara ijarum de di iblis. Taubat nasuha. Yang kedua gimana? Yang kedua sisa umur kau kembali ke gunung beribadah. Mida di koh gunung. Oh gantung bakaku dan ibadah. Bujuk ke bangki, minta tikuh gunung, wadah nak semayang, taku, gantung bak taku. Cuma katanya yang bak katanya yang katru gunung. Katen gantung tikuh bak taku, kata mong lama sijit. Halo? Netim gantung tikuh mati, wadah niak semayang, netim. Han. Mana orang Abid masa Bani Israel orangnya tinggal? Hana awak gantung tikuh pada ku ke Hana? Tapi puana urang Hana gleh rahi urang nyoy ak semayang. Nah, nyan bertih diambil gantung tikuh pada ku si. Karena Hana ini be ti ambil nyoy ji pupun karena Hana ini be buno. Lam sabuh riwayat 60 ton ji 60 ton tu si ambil ibadah meninggal dan tikuh menggantung pada ku. Amal yang dikubut Bandung sia-sia. Karena pekan tidak berdasarkan pengetahuan. Gijit tangih dengurannya. Tikuh dengur utang. Tapi ini tangih merah. Kurina. Wadah gijit.
Wate kerja musafir nyorina mau ngapa doa. Wate nemu doa nyokre. Make up itu terbaik dalam kerja. Kamu tak nak kerja itu. Tapi bak wate karena mau doa langkah bak doa sekerap lah boh. Untuk kerap dong boh sekerap motor dompol. Enggak. Culak langkah kemudian bak wate karena mau doa karena hitung itu mayang. Nyok tu, ini gadah minyak minyak, alinyat baru mudu dan anggota tempat batas tempat wajah. Nah, betul kan? Nak, 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 nak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kupu main ini nanti. Tiapit gantung dikuh pada kuasi. Kalinyan pulang bengkuk. Kuranya nombokah handak temurno sekai. Ha? Cara mudu hana mo'oh. Cara mudhuci hana mo'oh. Tap najis hukmiyah hana tadu'oh. Najis ainiyah hana tadu'oh. Najis mughalladah mukhafafah hana tadu'oh. Baiklah pula indra nurina atas drone yang harus betul-betul ne pelajari hana tempo batas darah haid dan warna darah haid hana dada orang siap pari zahat oh warna darah haid itu pajan butuh haid hana dada orang kita yang pada itu lindu lagi tunggu kamu no be hana tem jadi yang lindu hai kita ile pun ada darah haid. Tak ingin kagak buat itu. Anak buat drone nak lim tolong sebagai pimpinan. Kajak juga gede. Mai kajak berdua drone bukan pimpinan lo. Ha nak buat oh hello hello hantum terjadi hit lama tinggal aku. Eh kata yang dia kat janya ya Allah. Aku kau heh. Yang dah ilah pula ilmu apa dong? Hak pula tuju salah dah. Lang semayang anak ilmu. Allahu Akbar. Kau gerhem dengan semua yang tak kawat, ada repung. Kau gerhem. Ia gerhem apabila gerhemnya mudarat bacaan bak perkara hukum wajib, rukun wajib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang baru je gerhem banyak hamba. Nama-nama. Itu mengguimu. Hanyir menang apalagi kan bak tempat ka gerhem bak rukung wak nyan hana jit gerhem mati semayak teman na dengku tiap anna dengku dengan tung dikoh na nyok duk hai wadah lewat bak jalan tangin tu urung tengah semayak insya tengah semayak insya nyan kan pada kesinya dia sedang salat tapi dia sedang bermaksiat kepada Allah ketika dia tidak memiliki pengetahuan ilmu agama. Relah budi pemurah makdum. Nah, jadi si abid pula karena hana ilmu maka dia itu ibadahnya sia-sia dan tidak sempurna. Nah, pada satu riwayat yang lain Imam Syafi'i. Imam Ghazali. Imam Ghazali tugas beliau menulis karang, gekarang kitab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Getemulih. Dan uronyo na kitab Imam Ghazali bersama genayong. Kitab tasawuf. Kah. Jadi bakwate penat, bakwate kahibosan bacut getemulih, getupit ulapangan. Dia penang dia spot lah di atas. Dia bet-bet padang lah hadap surah genayong. Jadi bak gedang-gedang bak lapangan buang di cahaya ini luar. Tidih langit panjang banget. Oh cahaya. Tak gawat cahaya mubleh-bleh putih cahaya. Itu bit tu dalam cahaya itu. Wahai Ghazali. Aku adalah Tuhanmu. Sesungguhnya urangnya kalung bebas sembahyang limang wate yang halil tetap halil yang halil kalung pe halil tahu imam Ghazali kan tahu bangai wahai hamba yang terkutuk yang gebalah le imam Ghazali sesungguhnya
Al-Quran lebih jujur yang adalah merupakan pedoman kami dan hadis Nabi Muhammad, dan yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Sesungguhnya engkau adalah iblis dan hamba yang terkutuk. Gloom padam cahaya tersebut menjadi hitam kelam, dan bersuara di dalam hitam kelam tersebut, wahai Imam Ghazali, sesungguhnya aku tidak sanggup menyesatkanmu karena engkau memiliki pengetahuan ilmu tauhid dan ilmu fiqih dan juga ilmu tasawuf. Sebelum aku berangkat ke tempatmu, terlebih dahulu telah kusesatkan 70 orang abid. Halo, 70 roh ahli ibadah kali beserta dengan iblis. Segalam ini rencana pesesat Imam Al-Ghazali. Jadi intinya pekan hantar Imam Al-Ghazali karena memiliki pemahaman ilmu tauhid dan memiliki pemahaman ilmu fiqih dan juga ilmu tasawuf. Nyangku akhlak lahir ketika kita memiliki ilmu yang benar. Beta anggap dro hebat uronyo apabila hantam pernah berada di majlis ilmu agama. Mita penjit cula calo leju. Ue aju golongan yang pegawai negeri. Mita silahkan hanjit masalah. Tapi menyehana dalam majlis ilmu agama, beta harap rida Allah yang akan getanya dapatkan. Katanya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah menyuruh kepada kita untuk mengangkat senjata, untuk berperang. Tetapi cara untuk menghalang orang-orang Yahudi supaya mereka tidak bisa merasuki dan supaya mereka tidak bisa menghancurkan agama kita, kita selalu berada di dalam majlis ilmu agama. Wadah ilmu agama adalah tempat pemersatu umat. Munyakanan ilmu agama hanjir darawat Islamnya berbagai. Sehebat apapun bedanya bicara boleh. Menyatakan pilih pemimpin yang jir pegah apa dum. Intanya mana? Kau tak pilih pemimpin danyo yang jarang pegah apa? Minta ada yang jarang pegah apa? Temannya hanjir pegah apa? Yang berleh uronyo yang tim kerja dan yang jir pegah apa? Menyatakan minta yang jir pegah apa? Tiung biji berapa? Tiung yang binatang jik berapa? Kerja ke tiung mendang jik. Keimum, berubati, kuali kota, jik tiung mendang. Jarang berapa? Buat dan. Yang jijit, yang gereja, anak orang. Hanjir berapa? Gagak, buatai, piti-miti, hendupun berapa? Tapi ketiam gereja, nyam pemimpin. Nabi Muhammad tak banyak bicara dia. Kena letuk eh. Hana ku pegangnya, hana ku pengajih Nabi Muhammad. Ikhtanya dia dah pegang tapi tak bisa bekerja. Maka yang diharapkan urangnya tetayang agama Allah dungu. Anak muda urangnya hana yakbut. Ikhtanya yang diberikan nak yakbut. Kita aku bintang. Ina kipan kami jaga agama tubuh hana urang lama tujih. Kiman kami jaga agama, pemahaman salat yang benar kita tak tahu. Kiman kami jaga agama, taharah kita tidak benar. Tidak akan lahir rasa cinta ketika kita tidak memiliki ilmu dan akhlak yang benar. Lahir cinta dan kasih sayang, lahir akhlak yang baik dan lahir ilmu yang benar ketika kita memiliki rasa cinta. Bandung-bandungkan dengan cinta lembah makron. Pijir lembah bandung-bandung karena cinta dengku. Getanya tak sayang ke purumoh karena cinta. Udeng inang getayang kanu sampai dua belah buah karena cinta. Menyekan karena cinta wenanangnya kada punya uang. Kan mangat ada belah anak mih dua belah buah. Udeng si kamu dua belah anak udara. Tapi udeng bendung. Getanya tak buah mak itu mati dua belah roh. Nyamban hebat anak orang. Dua belah dua katanya lam rahimnya untuk lahir hudep. Anak-anak hudep jik kanan. Ikatanya urung cik dan tidak tuk pakai hudep dan murah maron. Dua belah dua katanya berotong kejap dua buah kinya kejap dua buah kinya. Dia fikir urung bubunya. Tak pegak urung cik agak kemeng.
nyan ban keadaan kita yang uroyok. Tadi bandung-bandung karena cinta, potan tinggal kurungsi karena cinta. Nah, ino beji oh nembaga. Cinta berangkat daripada hati yang ikhlas. Gino cinta kepada istri. Nyo urung pun mekawin Bandung indah. Semuanya terasa indah. Malam pun ikan lebrong. Bang, pulik. Nyo kak mulai yo. Bang, pulik. Keing. Anak buah dek ulik. Kibang ku hidup keing tangga tu baru wonder. Yo. Mangi manjara amat. Yo. Ia lo. Anak buah ke adik je abang ya tu. Pekan. Karena cinta. Karena cinta buno. Rambing eh buah anak ilo. Maaf. Oh. Kau apa yang tu mirbo? Mirbo. Kau padung nyai begah. Kau dua malam. Kau dua malam menyekat Tuhan dua. Ini dah fikir lo. Hantar. Nyan punya cinta berangkat dari mata. Tapi punya cinta berangkat dari hati. Sampai Allah pisahkan dengan kematian. Cinta selalu bertahan. Dan sampai Allah pertemukan di dalam surganya nanti. Apabila pada walam surga. Nah, pada dengan gua ada elok. Bah. Boleh? Kalau aku merubuh. Jid, nama kalah. Man rumah Aceh. Kebayangkan pada belah negerinya rumah Aceh. Dari itu huyuk. Honda Vario baru lebih baik gunung grid. Tadi buah karena bunuh permintaan makanan mirbu lebur rumah dengah baru-baru dah tipe terendah dah lampu duduk limong wat agak biru belum lampu tipe teren Honda tengah-tengah betul Honda barinya kedua tiga Honda tumpuk yuk. Pekan bang anak tuan ni apakah menang meja ada Honda dekau hukum tekrak naya yang penting lung tayang tak kekah. Keing ada patah demi cintaku kepadamu. Kak, ibu dah relindo bakpoh dua malamnya ni dia ulo. Dia kanya namir bu, hanali kaputuk pak. Ibu dah berangkat ubirin dalam cerita malamnya. Ibu dah onda ubirin. Namir bu, hanam kabe. Perjuangan cintaku kepadamu. Kedeng kareja. Nya ada buk, nya boleh buka. Nya cinta baik buka hawan. Roh kare tanya, na mirbo kana, tapi na ma. Eh betul dapat mirbo pula kena. Bengeh beri kurung. Eh karena cinta ai pula rumah tu. Kang, ibu dia dah ngu Banda Aceh tu. Roh Banda Aceh. Bang, mantang na mirbo. Idong, handi dengar dia awak muka. Ai bang. Mantang nami rebuh, mantang muka mi nami rebuh sebok. Mi ku, mi santri mi dong. Oh mana, mai hidup dah. Mana hidup maka terus kena kerja. Cintaku menunggu di sana. Enggak. Nah, oh, aku pikir Hana, mami Hana, oh anak ya, akan ku arungi lautan Sabang. Demi cintaku kepadamu. Oh gawat cintanya oleh pegawai. Tengah alih merumpuk mirubuh di kudik Honda dalam cerita, dalam cerita itu kau hana dalam ceritanya, aku cerita anda ibu dek Honda dari Banda Aceh kena poh limang gebok mengki manjana tujuh jam jauh Banda Aceh, kaku menanyi dia tempat dalam cerita ceritanya kompetitif lah kan jadi bantuan rumah titik hai bang, telak tak nak pun telak dah pamitami Banda Aceh nolang dia kata bang pan Banda Aceh Banda Aceh iman tak doa lekon untuk pun kau tak lukin tak tak lekon kupu belum anda tinggal tak dia mi cintaku kepadamu gunung murute gunung telawangnya anakku deh pekan nampak di mataku wajahmu yang ku sayang luar biasa dalam cerita Bandung nak dalaminya kan ini telah kaya tu lekon kak tadi maklumnya ibu nyuduk kak malam dengan pulang dan hilang. Bang. Oh. KL lo. Dah kata-kata ni, debik ni. Debik cip. Dah kata-kata ni, debik cip. Haa, kan. Anak pun ajak mampu kan. Eh, leh. Tuk selip orang je mok. Tiap-tiap orang buat punggung burmoh. Aku matalah sama punggung burmoh dulu.
Kaya dorong popo ngomong bermogok. Tuh, kayak kamu numpah ngomong dong. Nyanyo gak wak, yuk aja uang pahan. Tengah. Nanti bak lihanya kanan habo. Nah, kalian ilang. Bapak cinta dari mata bukan dari hati. Nanti bak malam bak anak pertama yang kembang. Nih pengendong, nih apa jawab dia. Nyanyo kam lagi dang, nih jauh nan bak rinya. Apa jauh jauh bagah dia. Beuh, dia bak. Pejuh, pejuh. Kali ka. Kanan dua boh. Bang, ya pengendong, buat noi. Katren juga dia. Ya aku burung Katren juga dia. Lu tak berat dengan aku. Hanya jakman buno. Wadang juri Bartang Barcelona. Kebawa peluk ke dalam. Kan? Tadi nak pengendong. Anak tengok kata kajak juga dia. Mana aku kejam. Nyalagi nyolong mana kebu. Ada lilok mana punya nak minta ambil dia rumah dajak. Ya buka-buka. Jajak-jajak tu boleh. Dah roh dia dengan. Cipra roh dia aku tengok aku ilong. Ya aku boleh. Ya aku burung hai dek. Burung ngankah taban hidua. Cik ngan kejak aku boleh. Tengah doha kan cikgu burung dia lah. Yang kerja kau. Yang kerja ikan leorengkan gurai kan. Dan tu penyung. Tengah nak miar lah. Menyaga cinta di mohlam dada pomangan ayah hanapan pegahaba kayu ja umblang ija ula ode jija merumpo ngan si mat daun tobeta betu 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 su jantung medu medu atu betu 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 su jantung medu medu lam banyak kan nemia dengar mama nemia dengar urahan tenang malam hanteung terbayang bayang wayang Arjuna tayu jauke ija uli ke tayu dagun bu ji dagun engken dobet 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 su jantung medu medu dobet 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 su jantung medu medu lau. Suatu hari, suatu malam, aku pergi dari simpang ulim kena uku tablang. Aku kendarain Honda Super John lena merempok ngandek Nur Aini. Petapetu petapetu su jantung medu medu atu petapetu petapetu su jantung medu medu sama-sama mau enggak ilung hai boh bet kau tuan tabah bet sama-sama. Suatu malam aku pergi dari Jakarta untuk menengok. Ah, berapa lima? Ku kendarain kereta malam. Duki dagi, duki dagi dung. Kereta berat. Yang kaya duka ni, kata ji siapa? Duki dagi, duki dagi dung. Yang kaya, ada kau benayung je pun. Dan tak punya ada kok naik jumlah banyak. Kereta berangkat. Nengeng banyak galak pasti je. Bang hati gadau. Hei kalun sesat. Itik long gadau. Hei kalun sesat. Anak yang penuh deh. Itik na kaming na cintakan tak berdabel hati long tak peluka payah ikhtiar
Nenging penyagalah kiyir bo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Nyan karo bedhe. Kemau. Menya memang galak dempu dia tu. Buka. الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بابي lanang nih kok kayak mana kau urunya bukan anjir kau oh nabi dakik anjir anjir yang berlebih apa enggak kau yang tak galak pasti jir kemana menyal rindu dengan Rasulullah pasti lisan kita berselawat kepadanya maka akhlak lahir ketika kita memiliki rasa cinta menyekan karena cinta hanlahi akhlak yang benar kah ahabbu ilallah aku cinta kepada Allah itu kata Abi Ali Al-Hasani di dalam kitabnya yang sering kita kenal dengan Ibnu Sina ada tiga motivasi ibadah. Yang pertama ibadah yang kau lakukan mengharapkan surga Allah. Kepada semaya berlai ke surga Allah yang lahir buah penyakit. Yang pertama sum'ah ibadah yang tak puput pendengar-dengar bakal ada kuat umrah. Yang sum'ah. Yang kedua ujub rasa kagum atas ibadahku terduga bukan tahlil lama tidur hampir semua terduga subhanallah alhamdulillah ditangin urung tak pernah berjitan dia yang nanti ujub rasa kagum atas ibadah yang kita lakukan anak aku bantu sukses nanti ada berapa gerak itu ujub namanya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ria. Yo penyakit ria aku kawan. Makna ria mufradah daripada ria ra'a. Pelumah. Ibadah yang kedanya pupuk pelumah. Kikre alhamdulillah baru selesai acara di Kago. Ada baru selesai acara di Kampung Kutablang. Nah, faedah porto dapat tentang aktivitas kita yang anak yang faedah pun berapa dahulu kajian suka kamera kajian Abdul Samad kajian Abu Mudi kajian Abu Tumin Ayah Cetrung kemudian dapat tambang dan YouTube itu bermanfaat tapi menyokong itu cikrek pun tujuan katanya bide belum baru lih belum ceramah ini di kuka belak ria atau enggak belum menurut hati kuka tipu ria hana tipu ria dahulu. Igo hanai depu ino hanaria. Bak lifan jiet apa dah? Ate yang jauh. Nah, itu ria namanya. Yang selanjutnya adalah sombong. Sombong. Lahir tipe sombong karena ibadah yang tak puput mengharapkan surga Allah. Ino ini yang dek akan menuntut kemuliaan pada orang lain. Apabila berpah penyakitnya lahir bak gedanya kepada ahli Abu Ali Ahsan Al-Hasani akan menuntut kemuliaan kepada manusia. Menyahanaikan abi bengeh de. Menyahanaikan bapa bengeh de. Legedanya benalakap. Menyahanaikan dengku, dengku nyan hanam dangin be. Sebab kat tingkat level abi dan walidi. Nyan hanjut. Menuntut kemuliaan. Nyo nyo nompegah makdron simbol mantap.
nya simbol nya lumpinah dopi nahi dengku anak lumpinah lidah nak nahi ku baje nak hanahi pakai luji balewat nukik le nuan dak punya dengku buklang budak tok bukan lewat dima ragu ne. Ini sebagai simbol yang membaiki diri, yang memperbaiki diri kita, yang membuat baik kita adalah hati yang bersih dan ikhlas. Coba deh, yang kijin dengan yang dulunya umrah tikun mutumel harga dia, tiga dia 20 juta, harga dia 60 juta ya, 60 juta dia. Nyan wadah dawa umrah, kandung dam umrah, kandung pegahan jid umrah, anak makalah. Kata Rasul, banyak orang yang rindu dengan Baitullah, banyak mereka yang rindu dengan raudahku, dengan kuburanku, banyak mereka rindu dengan Jabal Rahmah, tetapi mereka rumah di samping dia, ada rumah di sampingnya, dan di dalam rumah itu ada anak yatim, orang yang kusayangi. Apabila mereka merawat dan menjaga anak yatim, niscaya bersamaku di dalam surga begini. Hanatu wakon anak yatim padai tidon hega dua ge tejak warang tiga bek tajak 20 juta nyan tarehap rumah yatim. Tersenyumnya anak yatim, kebahagiaan yang kita dapatkan karena Rasul senang kepada kita. Handak kita gay pokok ibadah yang tak puput tak harap surga. Yang kedua, kenapa kau beribadah? Karena termotivasinya aku takut akan neraka Allah. Hebrat iya dengan neraka Tuhan. Maka kau ibadah banyak ada. Coba rak-rak kau tujuh ini. Tiga menduhai, tiga. Kau tuhan tu buah semayang lekau kah? Tubuh mak, oh, bukit tu buah, lupa semayang tuhan. Lihat, rak kau apa ini? Inca, mendapat dengan tubuh. Dah haji kuah dengan limau. Kuih ni main. Tak. Jadi yang kamu lakukan karena ibadah rutinitas mandang. Wadid panggilan Allah, dia tak mandang. Allahu Akbar. Kamu keluar-keluar dulu. Yang ibadah yang tak puput karena termotivasinya takut kepada neraka Allah. Yang ketiga, kenapa kau beribadah? Termotivasiku cintaku kepada Allah. Nyobak cintanya nalung pegah bakdol timoh dalam hati, megerak langkah tayak semayang, megerak langkah tayak bud, megerak langkah silaturahmi, tajalin silaturahmi antara sesama, baik batinnya kita karena jatuhnya cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyangka jatuh cinta kepada Allah, lisan ini selalu menyebut namanya. Pak yang taduk subhanallah 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 subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hanabrak bak lisan kita nyobokot cinta bak. Bak cinta guno hanabrak bak lisan menayo. Dengku kudu puo kelebihannya dengan bak lisannyo han megrak dengku. Yang kegalam pegah-pegah bagai cinta tapi han mukubut. Kobra sayang ku rumah dengku. Panye dan tablo tulis. Tedaduk ilun tebrak sayang utahi. Tebrak sayang ngomong pegah man han udah bajia sabo sayang ku mantem bajia anak ublau. Halo. Cinta. Lagi contoh kenanya cinta kepada suami. Cinta kepada suami itu khairun nasai man tasurruka idza absartau. Sebaik-baik perempuan apabila dipandang suami, man tasurruka idza absartau, sebaik-baik perempuan apabila dipandang suami dia bisa membahagiakannya. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kan wajah bang. Kah? Hai, nilai taboh iya, nilai iya tabohlah yang tahidang untuk suami pahalanya sebagaimana kita pahala beribadah hinang dupegah
15 tahun kedua tahun lebih kurang 30 tahun nilai pahala kita ibadah sapoh gelah 30 tahun dua boh gelah 20 tahun lebah gelah 20 tahun ban gua kami nunjuk baju lebah gelah ia putih ia teh ia kopi lagi ni